Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, sekarang saya berada di jalan untuk ke salah satu bengkel langganan saya. Yang jelas teknisinya bengkel resmi Daihatsu. Nah, sekarang mobil udah 5 tahun dan kilometer sudah menunjukkan 100.154 kilometer. Nah, jadi teman-teman, kemarin kan pernah saya upload itu yang 90.000 ya, perawatan 90.000. Nah, sekarang perawatan 100.000. Nah, jadi kita di sini akan membersihkan pompa bensin dari Daihatsu Sigra karena mobil udah 5 tahun dan kilometernya 100.000 kilometer, itu pastinya banyak sekali kotoran-kotoran yang didapat atau yang disaring dari bahan bakarnya ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menuju ke bengkelnya. Saksikan terus videonya, mungkin ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah memiliki Daihatsu Sigra yang mungkin akan cukup lama ya, dan jadi menjadi Daihatsu Sigra-nya menjadi awet. Bagaimana caranya? Saksikan terus channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena saya akan berbagi tips dan pengalaman untuk perawatan Daihatsu Sigra. Proses penurunan tangki, jadi yang benar itu nurunin tangki untuk membuka pompa bensin. Kalau yang benar itu tujuannya untuk supaya enggak merusak karpet dalam. Jadi ini proses yang benarnya teman-teman. Tangki diturunkan, pompa nanti diangkat dan dibersihkan. Lalu wong lah biasa cepat turun. Udah kalau mau keluar. Tangkinya udah turun. Udah semuanya. Turun ini mau dibuka pompanya. Ini kuncinya deh nih. Iya. Kuncinya nih untuk buka dari pompa ini. Ini yang benar nih caranya. Bukan dikit aja.
Ini tuh deh, yang simpan tadi. Iya. Caknya lah kotornya deh nih. Iya. 5 tahun nih. Tapi kalau tangki mode kayak ini dia sudah bebas dari apa? Embun. Oh. Air. Oh. Karena ini fiber. Bukan besi. Kalau mobil kayak Xenia, Terios yang kamu itu, dia masih pakai pelat kayak itu. Jadi kalau dia di tangki seminyak ada puting itu agak endapan tuh, bun. Sering ada banyu tangki. Itu masuk ke pembakaran ya nih? Iya, itu agak terjadi sendat-sendat tadi. Sekarang sudah di tempatnya diperbarui juga. Oh, teknologi tuh ya. Padel ini. Ini dinamo apa ya? Pompa itu, Kak. Iya, dia cap dinamo tuh kan. Di dalam iya. Iya. Kalau jual ininya biar enggak? Ada, Kak. Ada ya? Ada. Tapi kita nak bawa contoh aja itu nah. Sejuta aja. Dan nyampe. Nyampe. Oh, satu set. Kalau sejuta, yo yang kata aku kemarin 1.300.000 ya? Heeh, seset. Satu set dia. Sama kompang-kompangnya nih. Tuh, ya. Sebenarnya tadinya nak aku beli kini nih, bae. Ngemat duit gitu kan. Iya. Cuman apa ya waktunya tuh yang agak panjang karena ini aku nak bawa contoh nyarinya. Kalau kita sekedar ngomong pompa siga, toko tuh pasti ngomong bisa pakai, bisa pakai. Tapi kalau yang orinya nih? Kalau yang ori satu set udah katik dia belinya. Oh. Jadi jual. Yang bukan Daihatsu ya itu? Iya. Tapi kalau kita nak beli, awet ada. Densu ada yang awet. Oh Densu eh? Iya. Tapi kita belinya dari Densu. Putu eh kalau itu. Ukurannya kak gitu, kadang kalau putu tuh kadang banyak kita ukur, nih. Iya. Kalau dia kepanjangan tidak pacak masuk dia mentok dia. Kalau dia kependean minyak tuh tidak naik ke pucuk karena dia balik lagi ke bawah. Ya si kotoran itu dah. Apa dia itu isinya? Kayak filter apa kayak? Yeah.
nyemplung nih, Nil. Yang luar ya? Di sini ya, ada ya. Sini ya. Ya. Di sinilah indikator untuk penuh apa tidak bensinnya tuh ya. Iya, ini namanya pelampung. Pelampung. Aja lah sakit tu. Segini. Ya. Item deh nih. Ambil lagi, bikin.